starternya di mana ya? Ini apaan ini? Ya, kamu harus di belakang lah. Kenapa? Imam itu kan adanya di depan. Hai. Jadi hari ini aku udah rapi, pakai jaket Levi's, sepatu sama helm mangkok. Aku tebak kira-kira aku mau ngapain? Udah rapi kayak gini biasanya mau ngapain? Dan di kanan aku kalau kalian lihat ada dua motor. Di samping aku udah ada dua motor, aku mau manasin salah satu motor yang ada di sini. Kira-kira baiknya aku pilih yang mana? Aku hitung sampai 3, kalian komen di bawah. 1, 2, 3, udah, aku udah tahu jawabannya. Aku pilih motor ini. Kenapa aku pilih motor ini? Karena ini motor kesayangannya Mas Uri. Jadi aku mau manasin motor ini sekalian mau jemput dia di lokasi syuting. Karena aku udah rapi, udah pakai ini, udah pakai masker juga. Aku mau langsung aja mulai. Oh, udah ada namanya. Kameramennya kepleset. Ini udah ada namanya tuh, jadi nggak boleh ada yang ngambil. Udah namanya, kalau nggak ada diambil ketahuan. Oke, aku mau manasin motor dulu. Ini diklik dulu biar aman. Maaf ya guys, aku nggak pakai makeup karena muka aku lagi jerawat banget. Jadi, check out. Nah, aku mau langsung cobain. Iya. Starternya di mana ya? Ini apaan ini? Nggak ada starternya ya bang? Nggak ada. Motor tua kan? Ya. Pindah harus. Nyela. Aku harus nyela. Aku tuh paling enggak bisa nyela motor. Oh iya, aku baru tahu ini motor tua. Aku enggak pernah pakai motor enggak ada starternya. Ya, Mas Puri sih. Udah aku coba sel aja deh. Udah dikontak belum, Win? Hah? Udah dikontak belum? Udah dikontak tuh diapain? Kuncinya. Diapain? Diputer. Oh. Oh iya. Bukan. Oh, belum dinyalain. Belum dinyalain, maaf ya Mas Pur. Semoga kamu gak apa-apa kan, maaf. Ternyata tadi belum aku nyalahin ininya, apa, belum aku puter kuncinya, jadi nggak nyala-nyala. Udah nyala deh, waktunya berangkat. Mas Puri udah pulang soalnya, jadi kita harus buru-buru. Oh iya, aku puter-puter dulu karena aku mau manasin motor. Oke? Cantik tuh. Sampai gigi 4. Lama? Iya. Oh, aku pikir sampai gigi 3 doang. Ya udah.
udah manasin. Jadi aku mau langsung jemput Mas Pur karena dia kasihan kelamaan nunggunya, deket kok di deket situ. Dadah. Eh, Winda mau kemana? Kan lu kurang stabil itu jalanannya. Iya, enggak apa-apa. Nggak bilang-bilang mau jemput. Emang bisa naik motor? Bisa. Bisa, aku bisa naik motor. Helm bawa? Bawa. Helm ayam ada tulisannya. Helm Furi. Jadi kamu nggak hilang helmnya nanti. Couple, guys. Helm Furi, nih helm Winda tuh. Emang seneng nggak aku jemput? Ya seneng banget lah. Emang kamu punya SIM? Punya. Punya. Helm SIM mobil. Enggak kan ini punya aku punya SIM. Udah dijemput sama Winda, ini surprise banget dan gua enggak tahu banget gitu maksudnya. Sebelumnya dia enggak WhatsApp, enggak ngabarin, enggak apa gitu, tiba-tiba dia datang pas kebetulan hari ini pulang cepet gitu. Biasanya pulangnya malam. Tapi ini pas pulang cepet dia nyamperin ke lokasi, seneng banget. Iya dong, dan surprise banget. Kalau aku kekecilan, jadi ininya jatuh-jatuh tuh. Kalau nggak aku tahan nih jatuh, padahal ini helmnya udah kecil. Itu paling kecil. Ini paling kecil. Ya udah, pulang. Ya udah, jadi karena tadi aku udah jemput, katanya ya udah aku aja yang bawa motornya gitu. Ya udah, jadi aku diboncengin. Ya kamu harus di belakang lah. Kenapa? Imam itu kan adanya di depan. Sampai. Deket kan. Tante. Ya sayang. Tadi ada yang paket ya? Bukan. Cek orangnya cek. Oh, paket ya? Ye, sampai. Yehehe, sampai. Ada paket datang. Alhamdulillah. Aku repot banget yang bantuin.
keras. Udah, buka. Selamat. Udah sampai, guys. Selamat beristirahat, suamiku. Terima kasih, istriku. Udah ya, guys. Udah ya, guys. Udah sampai, cuma gitu aja. Yang iri subscribe. Iri subscribe.